Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Babin Kamtibmas Desa Pucangano mengucapkan selamat ulang tahun kepada MTS dan MA Wali Songo yang ke-19 dan ke-16. Semoga ke depan lebih maju dan lebih sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silaturahmi ini tidak hanya cukup satu kali ini, tapi diteruskan, dilanjutkan dengan silaturahim-silaturahim yang terusnya. Kami membuka diri dengan amat sangat berterima kasih dan tidak henti-hentinya akan selalu kami nantikan uluran tangan panjenengan untuk warga desa Kebonsari. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan kesan dengan adanya kegiatan bakti sosial dari Pondok Mekar Agung di Desa Kebonsari ini, tentunya kami mewakili dari pihak Polsek Kebonsari juga tiga pilar itu terdiri dari Ibu Kepala Desa, saya sendiri Babin Kamtibmas, kemudian Babinsa
dengan adanya kerja bakti ini sungguh merupakan suatu kehormatan khususnya bagi Desa Kebonsari. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya berhenti sampai di sini, terus berlanjut ke desa-desa yang lainnya. Tentunya mudah-mudahan kegiatan ini banyak manfaatnya khususnya di Desa Kebonsari. Kayak sekarang aja kita ambil contoh kegiatan yang dilakukan adik-adik siswa sekarang banyak sekali manfaatnya. Jadi balai desa yang biasanya kotor sekarang sudah kelihatan bersih. Balai desa terus kemudian juga halaman-halaman yang biasanya kelihatan banyak berserakan daun-daunan sekarang juga kelihatan sangat bersih. Jadi sangat positif sekali kegiatan bakti sosial dari Pondok Mekar Agung yang ada di Desa Kebonsari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh adik-adik bermanfaat dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal kelak kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lampunya kok gede.